Halo guys, gue Doni Moto atau Doni. Gue mau nge-review outfit teman-teman gue nih, tapi gue mulai dari diri gue sendiri. Siap. Kaos Cartoon Combat biasa nih. Ya murah lah. Terus si sablon. Terus ini celana beli di toko ini, toko outdoor. Murah juga sih. Nah, kalau topi, kalau tas bikin sendiri. Sendal 35, bini gue beli kemarin pasar Ciputat. Sekarang gue mau nge-review 001 atau Pak Dir. Pak Dir, kita bilangnya biasa Pak Dir. Pak Dir itu. Halo Pak Dir, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita mau nge-review outfit nih. Pak Dir tolong disebutkan berapa dari atas sampai dekat mata, dari kaos, mata. Jam, celana, sempak, cincin, sempak. Oke, kita mulai Pak Dir. 1 2 ya? 3 ya. Kacamata ini Calvin Klein ya. Woi. Harganya nih kemarin beli 2.000. Woi, suaranya merah. Dolar. Kalian yang jelata-jelata mungkin enggak mampu. Terus yang kedua jam ini gue beli harganya 150 juta. Mah ya. Kalau lu beli 2000 unit. Oke, baju. Nah, spesial. Mah, gue sih enggak enak ngomongnya entar. Entar lu makin kerasa lu jelata super. Ini murah om ini om. 90 aja. Bisa dipesan di mana? Bisa dipesan di mana? Santarin aja. Editor ini. Tes. Oh, ini logonya. Logonya yang bikin mahal ya. Jadi bajunya 90.000. Logonya ini yang mahal. US dollar. Iya, USD. 9.000 USD. Cincin yang lain. Yayang. Ya, ini cincin titanium. Ya, jadi ini mahal banget. Ini gue beli sekitar 3M lah. Kalau vibranium ini Vibra. Kalau yang ini dari uang gopean om. Ini uang gopean. Uang gopean digepengin jadilah kayak gini kira-kira. Oke. Lanjut. Apa busi? Tas. Okay. Oh kalau ini tas biasa aja. Berdaya lah om. Pasar malam. 35.000. Mereknya gue tutup ya, sorry. Aku ini di warung depan. Ini harganya 5.000. Terus dikit. Nah, yang itu kalau celana sih. Celana ini. Wah, ini. Waduh, ini orang Amerika ini. Ini harganya sekitar 2 juta. Buat gua sih 2 juta itu cuma gitu dong 2 juta. Sendal, gimana sendal? Ini gua beli kebetulan ini mahal banget sih ini. Ini second hand dari Canon. No. Lagi main ke rumah gua. Kopi dia kasih sendal. Enggak ada harganya jadinya. Jadi sorry buat kalian rakyat super jelata. Terutama tim hampa ya. Jangan mungkin se-outfit gue enggak akan sanggup. Sorry banget. Gitu aja sih. Gue takutnya makin banyak tar yang fans sama gue. Thank you ya. Oke. Mau siap. Review dari Pak Dir. Kita lanjut ke mana nih? Ini dia wakil direktur. Kemarin belum high res. Ini biasa dipanggil Pak Ustadz atau Pak Kiai ini. Halelu. Saya ada minta saran, minta pesan ke kameramen ya. Bikin saya kelihatan kurus banget. Jangan sok bagian sini. Oh iya sini. Saya waktu bareng kemarin, sepanjang jalan anak-anak pada bilang, "Halo, Dada." Ternyata ini udah Alwi ini terkenal sekali di Lintas Barat. Mari kita dengar penjelasan dari Uda Alwi kenapa anak-anak pada Dada. Kok ada monyet? Jadi gitu Pak, saya kelihatan kayak Pak Ancol. Mereka jarang ke Ancol, kan Lintas Barat nggak ada Ancol Pak. Ancol cuma ada Jakarta. Tempat saya ambil buang kolor. Ya gitu. Oke. Itu loh. Kalau kita akan tolong di apa sih Pak? Kasih itu Pak. Review. Kita akan mereview outfitnya. Nanti bagian panggil saya mau jam.
kita mulai dari ini dari kaos. Nah, wah ini kayak kayaknya Himalaya ya, Himalaya. Nah, kemarin ke Himalaya ya? Salam nih Pak. Salam. Kebetulan saya tergabung dalam grup Hina Dina. Sorry. Hina Dina apa? Saya dijemurkan di saat diceburkan di jogrokin apa sih bahasa Indonesia baik dan tidak benarnya? Diambuang dalam satu grup pecahan Nusantara itu yang gak diakui Patilang. Nah jadi saya ke Himalaya itu mengikuti moto Patilang, yaitu titip salam aja. Titip salam. Nah ini kebetulan baju saya itu fitnya merek apa? Lada. India, Himalaya, Lada. Dijahit dari benang emas. Cukup mahal sekali. Kalau saya lihat di toko online kemarin itu harga sekitar 80. Ya. Kita coba tanya langsung ke orang. Kebetulan dapatnya lagi diskon gitu sih Pak. Tapi nggak saya sampai 80 jutaan. Berapa tuh 90%? Nggak sampai sih Pak. Cuma 98%. Jadi saya nggak bayarin cukup dengan kansalah itu. Lanjut. Terus ini dalam. Kaos dalam ini, Pak. Kaos dalam saya ini. Bentar nih logonya mana nih? Oh, nah, ini. Kaos dalam saya ini punya logo ini. Jadi ini logo salah satu teman saya. Namanya Om Kurniawan, beliau pelatih renang. Jadi ini best layer private renang, bikin saya bisa ngelam atau tidak tenggelam. Oke, orang. Terus jam saya pakai hubo tapi KW Cina. Saya nggak sebut KW, nggak boleh. Hubo tapi rakit di Cina, diganti nama jadi skmei. Belinya di Jacknot. Jangan sebut. Oh iya. Nah, kebetulan ini sama seperti hubo umumnya ya, sekitar 150 jutaan. Oke. 150 jutaan, tapi dalam dolar Zimbabwe. Murah dong. Celana. Nah, celana nih. Kotak-kotak ini nih. Celana saya pakai tactical biasa sih. Tactical tahan api. Tapi nggak tahan dipakai sama saya. Kayaknya udah mau robek sih. Ini saya waktu itu mesen beli celana pendek, datang celana panjang. Ya Allah, syukurilah. Allah, gua kebar. Berapa tuh harganya kira-kira? Di atas? Harganya, ya murah sih Pak. Kayak buang-buang nomor NC gitu lah. Gitu ya? Depannya aja ya. Depannya aja. 190 berapa gitu? Juta? Enggak, Pak. 190 perak. Nah, kita jangan percaya angkanya itu. Saya yakin ini harganya celana sangat mahal sekali. Mungkin 190 juta. Oke, lanjut ke? Lanjut ke sendal. Kalau sendal saya nggak bisa bohong ya. Halo sendal. Namanya merek Nestro, punya teman saya. Okay. Abah Ciku. Andi. Andi. Ini saya beli, harganya memang murah. Saya dulu tapi dapat 80. Sama, saya 80, tapi rasa persaudaraannya. Buatan teman sendiri. Betul. Bangga, kuat lagi ya. Saya juga pakai loh, Pak. Saya udah pakai ke Padang. Saya juga Padang. Padangnya mana, Pak? Kita ternyata satu ini ya. Beda, Pak.